Không chưa? Siap, dia mau berangkat ke luar negeri. Kerja, guys, kerja. Mau kerja, mau holiday lah, mau mengharap-harap. Ngomong aja kerja. Dan itu adalah bekas pempesnya majikan aku yang udah meninggal ya, bekasnya Bobo, ya Allah. Alhamdulillah, aku dewekaning umah. Jadi anjingnya itu lagi potong rambut ya, majikan anjing lagi potong rambut di kamar mandi. Jadi gini tuh barang-barangnya ada di kamar mandi, di nacula, ditaruh di dapur. Oke, yang gendut Gongju udah dipotong. Aku kasih tahu ke kalian ya bagaimana sekarang kondisi Gongju setelah dipotong rambutnya atau dipotong bulunya. Kan lucu banget, jadi keten banget, bunder kayak kayak cilik. Hongju, nama Pam. Hongju potong rambut ya. Weh, Hongju. Hai hai hai, kembali lagi teman-teman di channel YouTube-nya Widya Formosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niman hauma. Oke teman-teman, jadi di video kali ini sore-sore aku disuruh majikan aku beli obat kayak vitamin lah di Maning. Soalnya majikanku mau pergi ke luar negeri ya, kerja 2 minggu guys, kerja di luar negeri. Jadi aku di rumah sendirian, ya Allah, alhamdulillah. Aku gak tahu bahagia atau sedih ya, soalnya jaga anjing. Anjingnya anak pengi gue kayak, mungkin kayak ngerti hal-hal gaib. Ngerti hal-hal gaib guys, kayak berisik orang yang turun, soalnya ini terbiasa turun dengan majikanku ya neng kamar ngelemprok mungkin bareng. Jadi neng aku ditinggal, aku entah aku harus gimana ya guys, pasti aku juga begadang orang yang turu-turu. Nah oke guys, jadi aku harus beli obat ya, udah aku fotoin itu ke di Maning. Itu minimal belinya tuh satu orang itu pira ya, satu orang itu saat dua, jadi aku disuruh pergi untuk beli dua lagi. Oke guys, ikuti terus video aku ya guys. Hari ini hongong gue agak mendung, semendung hatiku karena mau ditinggal aku sendirian di rumah. Sekarang hari Setu, nanti besok aku mau liburan. Kayaknya nanti malah aku begadang ya, karena terakhir kalinya, karena pertama kali ditinggal majikanku pergi ya. Soalnya biasanya kan kadang majikan gue balik esok, aku jadinya nang waktu gue turu. Soalnya guys, ngeter sih kayak anjing kayak gak ada kerungu. Anak tangganya buka kelawang, ketek-ketek ke suara kunci. Gue biasanya si sweepback yang kecil itu ya, sing cilik gue anjingnya ya, pengen ngerti. Gue langsung tangi, kadang huk. Mirip banget ya, kayak anjing. Kadang huk, kayak gue gas tangi. Terus ya aku kan otomatis aku resa turu lah, aku tangi ya, terus ngaco aku libur. Oke teman-teman, jadi seperti itu cerita aku ya, kerjaan aku di Hongkong kayak gitu. Pokoknya ada enaknya ada sedihnya temenan gede guys. Mungkin kata teman-teman aku kerjaanku enak cuma jaga anjing, tapi ya itulah kelihatnya tuh hal-hal sepele, tapi hal-hal sepele orang satu huruf guys, naik wengi. Pokoknya ikuti terus video aku ya teman-teman. Jangan lupa kalian kasih like, komen, dan share video aku ke teman-teman kalian agar video aku banyak yang nonton. Oke guys, selamat menonton ya. Aku mau otw ke Maning.
Jadi aku disuruh beli ini sama si bosku, mau dibawa ke luar negeri katanya, atau orang harus beli minimal 2. Jadi aku suruh beli, harganya mahal juga guys, lagi diskon. Oke, guys, aku harus bayar. Oke, jadi aku lagi di perjalanan menuju pulang. Sore-sore, guys. Aduh, duh. Oke, jadi hari ini majikan aku, aduh, guluku. Jadi majikanku itu nanti malam mau pergi ke luar negeri. Alhamdulillah, aku dewekan ing umah. Seperti ini ya guys, suasana kota Hong Kong. Thank you.
Thank you.
Jadi anjingnya juga lagi makan ya teman-teman. Jam 18, jam 6. Itu biasa anjing aku atau majikan aku yang sekarang. Aduh, jaga anjing guys, jaga gaji 1 juta. Ah, seperti inilah ya, suka dukanya jadi TKW Hong Kong. Nah, mereka lagi pada makan ya. Nah, di sini itu majikan aku udah siap-siap. Dia mau berangkat ke luar negeri kerja guys, kerja mau kerja bu holiday lah bu mengharap-harap ngomong aja kerja. Dan itu adalah bekas pempesnya majikan aku yang udah meninggal ya, bekasnya bobo ya Allah. Urung payu guys, kursi roda juga urung payu, amben wis payu. Udah laku terjual, sama kursi sofanya majikan juga udah laku terjual. Itu baju-bajunya, sendal-sendalnya mau disumbangkan, katanya bekas barangnya orang mati, nggak boleh dijual, nggak boleh baju lah sendal. Tapi gue ini gini didol ya amblah teing pusing pusing aku koper guys, koper kayak gue harganya pengen ngerti pira, harganya 1.700 kopernya. Aku ngerti bila ya Allah larangnya. Nah itu jaket ini yang mau dipakai kali ya. Terus ini majikan juga lagi kayak sing cili kan rewel banget denger kon madang cicilan kayak anjingnya. Oh malah ngising disit guys, walah. Jadi seperti itu ya guys kerjaan aku di sini. Aku mau ya aku oh kayak kayak mencret apa ya, mencret ya udah guys. Jadi aku mau buang tai anjing dulu ya, pokoknya nggak usah di video lah ya. Ya aku udah pernah aku gawe video bersihin tai anjing. Oke guys, aku gue malah kepenyak-penyak ya malah. Ya aja, assalamualaikum. Ikuti terus video aku. Ngising malah urung gak madang, wis ngising jen. Dia habis cok potong rambut.